Setelah 1,5 jam dilakukan pencarian, akhirnya bocah Kabupaten Kepahyang, Bunga Tozi Brahmana, 11 tahun ditemukan sudah tak bernyawa. Kamis, 9 Februari 2023 petang. Bocah malang itu sebelumnya tenggelam di areal rawa di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, setelah bermain rakit bersama 4 temannya. Rakit yang dimainkan kemudian oleng, hingga kemudian bocah Kepahyang tenggelam. Kapolsek Tebat Karai, Ibtu Dodiha, menerangkan, setelah ditemukan, bocah malang ini sempat dilarikan ke klinik Batesda. Diketahui, awalnya bocah malang ini bermain di areal rawa milik Mukti, 57 tahun warga setempat, bersama temannya, Gia Rahmadani, 13 tahun, Fia, 13 tahun, Naila, 13 tahun, dan Nadia, 13 tahun. Asik bermain, tanpa disadari rakit yang dimainkan oleng, sehingga keempat bocah tersebut tercebur ke dalam rawa. Malang bagi Bunga Tozi, ia tak kunjung keluar dari rawa. Melihat hal ini, teman-temannya kemudian pergi memberitahukan kepada warga setempat. Dijelaskan, pihak keluarga menolak dilakukan autopsi hingga kemudian jasad bocah malang tersebut langsung dikebumikan di TPU desa setempat.